Saudara, Kuta, Ubud, Uluwatu, serta beberapa objek wisata terkenal lainnya di Bali mungkin sudah biasa Anda datangi. Namun objek wisata yang satu ini belum banyak orang yang tahu. Nama tempat wisatanya adalah Teluk Gilimanuk. Apa saja keunikan yang ditawarkan oleh objek wisata ini? Berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda ke Bali melalui jalan darat dari Pulau Jawa, Anda akan tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Namun siapa sangka, ujung barat Pulau Bali ini ternyata menyimpan lokasi alam yang tersembunyi dan belum banyak diketahui orang. Namanya objek wisata Teluk Gilimanuk. Lokasi wisata ini berada di belakang Pelabuhan Gilimanuk. Pada Teluk Gilimanuk ini terdapat dermaga kayu yang kerap dijadikan tempat selfie bagi warga dan wisatawan yang datang ke tempat ini. Tempat wisata ini juga dikelilingi perbukitan yang indah. Bahkan air teluk yang jernih cocok untuk wisata air seperti snorkeling maupun diving. Anda bisa berkeliling teluk dan melihat keindahan pulau-pulau kecil dengan tumbuhan bakaunya yang menawan serta ekosistemnya seperti kera dan buruk. Selama kurang lebih 1 jam, wisatawan dapat menyewa perahu kayu yang disiapkan kelompok wisata di teluk. Satu perahunya dikenakan biaya Rp150.000 untuk maksimal 15 orang. Pemandangan teluknya kalau di sini, ya Teluk Gilimanuk nih, pemandangannya ada fauna mangrove, ada pulau-pulau, nalong, sama pulau-pulau. Kita tawarkan di sini seperti tur mangrove. Kemudian kita keliling-keliling melewati 2 pulau. Jadi ada tanah timbul, kita bisa foto-foto di tanah timbul. Itu yang maskot di sini seperti ada burung-burung. Jadi yang dimaksud dengan pulau burung, makanya di sana disebut. Itu yang jadi primadona daripada Gilimanuk. Semua keindahan alam yang ditawarkan di lokasi wisata Teluk Gilimanuk ini dijamin akan membuat Anda ketagihan untuk datang kembali mengunjungi tempat ini. IGD Ardike, Kompas Dewata. Saudara, sebelum mengakhiri Kompas Dewata kali ini, kita simak informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini. Perakiraan cuaca Bali, Kamis 15 November 2018. Jembrana, berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Tabanan, cerah berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Badung, cerah berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Gianyar, cerah berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Klungkung, cerah berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Bangli, berawan, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Karangasem, cerah berawan, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Buleleng, berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Denpasar, cerah berawan, suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup Kompas Dewata pagi kali ini. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Mewakili tim redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi 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 Om. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Dewata Pagi yang dipersembahkan oleh